Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya selaku Ketua Pengarah Jasa yang telah berkhidmat hampir 4 tahun sejak 2009. Ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat tahun baru kepada semua pegawai-pegawai jasa, pengarah-pengarah negeri dan seluruh pegawai-pegawai lapangan yang selama ini telah menjalankan tugas dengan baik dan cemerlang di kawasan masing-masing. Saya telah menyatakan bahawa selama ini kita telah menjalankan program kita dengan baik. Saudara telah menempuh pelbagai program latihan secara formal ataupun tidak formal melalui program-program latihan di institusi-institusi ataupun di pusat-pusat latihan ataupun latihan-latihan lapangan secara sistem bersemuka dengan rakyat ataupun melalui laluan pelan raya kecil yang sudah kita lalu sepanjang 16 pelan raya kecil dan pelan raya di negeri Sarawak yang saya percaya telah mempunyai pengalaman untuk kita menghadapi satu suasana yang akan kita tempuhi menjelang pada tahun hadapan. Bila saya meletakkan tagline ataupun moto jasa memimpin pendapat rakyat, ia bermaksud supaya pegawai-pegawai jasa dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, kepakaran, pemikiran, usaha untuk menurun-turun ke padang dan juga melalui program-program latihan kita buat. Bagi maksud untuk kita betul-betul dapat menarik, mendampingi rakyat, menarik minat rakyat kepada kerajaan dan dapat mengadakan hubungan yang erat dengan rakyat melalui program-program sentuhan ataupun program-program mesra jiran, bantuan-bantuan kecil yang kita berikan kepada rakyat, saudaralah yang telah melakukannya dengan baik. Saudaralah yang telah melaksanakan dengan tekun dan amanah. Sesuatu dasar yang mulia dan baik tidak akan berguna kalau tidak ada pelaksanaan yang dilakukan di peringkat lapangan. Saudaralah yang telah menjayakan dasar-dasar yang baik. Oleh sebab itu, pada hari baik, bulan baik, khususnya bagi tahun baru 2023, saya mengharapkan kita dapat meningkatkan lagi iltizam, semangat juang dan juga visi besar kita untuk memastikan bahawa kerajaan yang ada sekarang berterusan kekal dan menjadi tampuk kerajaan pada selepas bulan raya 2023. Selamat berjuang, selamat tahun baru. Sekian, assalamualaikum.